Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi lagi hadir ke dalam channel ini. Sekiranya anda merasakan channel ini bermanfaat dan menghiburkan, jangan lupa untuk like, share dan subscribe supaya memberikan lagi motivasi dan semangat untuk saya menceritakan kisah-kisah seperti ini. Kali ini kita akan teruskan dengan tajuk episod yang ke-13, Harimau Melompat Tengah Serambi. Tergelak besar Wak Samin bila saya tanyakan kepadanya mengenai harimau Cina ku ataupun harimau jadian. Bagi mereka di Sumatera terutama di daerah Jambi, kisah harimau Cina ku ini perkara biasa saja kepada mereka. Tetapi bagi orang-orang di Semenanjung, mendengarnya sebagai cerita tahyul saja. Sebab itu Wak Samin tergelak besar kerana pada sangkaannya saya hanya mahu bertanya disebabkan merasakan cerita tersebut sebagai tahyul saja. Kebanyakan harimau Cina ku ini boleh mencuri kerbau dan lembu orang-orang kampung. Mereka boleh menghilangkan diri dalam sekelip mata sahaja. Ada juga orang yang mengatakan bahawa harimau Cina ku ini hanya kepalanya sahaja yang bertukar menjadi harimau, sementara batang tubuhnya kekal sebagai manusia. Wak tak dengar cerita macam tu. Beritahu Wak Samin apabila saya tanyakan mengenai cerita harimau Cina ku yang kepalanya bertukar menjadi harimau sedangkan batang tubuhnya masih kekal seperti manusia biasa. Setahu Wak, harimau Cina ku ini berubah menjadi harimau seluruh batang tubuhnya. Jelasnya lagi. Harimau Cina ku ini banyak di Jambi ya Wak? Saya cuba menduga. Kebetulan saja, ujarnya perlahan. Dulu, orang kata orang-orang Jambi ni yang menjadi harimau Cina ku. Katanya tersengih-sengih macam geli hati dengan tuduhan tersebut. Adakah Tok Malim Udoh tu menuntut ilmu harimau Cina ku? Tanya saya selanjutnya. Dia menggelingkan kepala. Malah Wak Samin tidak mahu langsung menyebut kisah Tok Malim Udoh, sekadar dia memberitahu mengapa dia datang ke tanah Melayu ini. Kalaulah tidak berlaku peristiwa yang menimpa gurunya, sememangnya dia tidak akan meninggalkan kampung halamannya merantau sedemikian jauh. Sebelum datang ke Endau, Wak Samin pernah juga berkahwin dengan seorang janda di Kota Tinggi. Perkahwinan itu tidak lama kerana isterinya lari meninggalkan dia. Disebabkan malu dengan peristiwa isterinya meninggalkannya itu, Wak Samin lari membawa diri ke Endau. Demikian Tok Haji memberitahu saya mengenai kawannya si Wak Samin yang sama-sama menumpang kapal barang dari Dumai menyeberang ke Tanah Melayu dan naik di Johor. Sementara berkahwin dengan janda di Kota Tinggi itu, Tok Haji ikut sama jadi pengapit Wak Samin. Ketika ini Tok Haji juga sudah pun berkahwin di Kota Tinggi dan sudah mendapat seorang anak lelaki. Pada malam pertama hari perkahwinannya itu, janda tersebut, Li Sun, terkejut kerana Wak Samin tidur berdengkur kuat. Bunyi senarnya seolah-olah seperti harimau yang mendengkur. Kerana was-was dengan suaminya yang datang berdagang situ, Li Sun bertanya dari mana kampung halaman Wak Samin. Abang ni dari Palembang tetapi menetap di Bukit Tinggi. Dia menjelaskan kepada isterinya. Oh, abang ni bukan dari Jambi? Tanya Li Sun lagi. Tidak, tidak. Beritahu Wak Samin kehairanan. Hatinya mula tertanya-tanya sama ada isterinya menduga yang bukan-bukan terhadap dirinya. Li Sun ni agaknya dia syak yang tak baik terhadap diri abang ke? Soalnya macam rasa tersinggung. Saya hanya nak tahu kerana orang kata kalau orang Jambi ni suka jadi harimau. Jelas Li Sun secara jujur. Memang dia pernah mendengar dari orang tua mengenai kesukaan orang-orang Jambi mempelajari ilmu kebatinan menjelma menjadi harimau. Kebanyakan mereka pula menyalahgunakan kepandaian tersebut dengan melakukan rompakan dan mencuri harta benda. Bukan semua orang Jambi begitu. Wak Samin menerangkan kepada isterinya. Segala kebimbangan isterinya itu diceritakan oleh Wak Samin kepada Tok Haji. Bagaimanapun Tok Haji menasihatkan supaya dia bersabar sahaja kerana niat baik tentu dibalas dengan baik juga. Wak Samin sudah melupakan ilmu-ilmu kebatinan yang dituntutnya selama di Sumatera dahulu.
Sejak itu, dia lebih suka orang memanggilnya dengan nama Wak Samin sahaja kerana panggilan Wak itu biasanya digunakan kepada orang-orang dari Tanah Jawa sahaja. Kalau orang-orang dari Sumatera biasanya dipanggil Pak Tua sebagai menghormati orang yang lebih tua. Kerana mahu melupakan kisah-kisah di Sumatera inilah, dia sanggup mengembara jauh. Dia hanya mahu menyerahkan diri semata-mata kepada Allah. Ilmu-ilmu kebatinan yang berlawanan dengan ajaran Islam mahu dibuang jauh-jauh dari ingatannya. Rupa-rupanya orang-orang di Semenanjung ketika itu apabila berkahwin dengan orang-orang dari Sumatera, bimbang kalau berkahwin dengan orang-orang yang datangnya dari Jambi. Cerita ini merebak dari satu telinga sehingga mereka benar-benar takut kepada orang-orang Jambi. Mereka ni takut harimau kerinci, ujar Tok Haji ketawa geli hati dengan nasib yang menimpa kawannya Wak Samin. Bagaimanapun Tok Haji dapat meyakinkan Lisun bahawa cerita-cerita mengenai harimau kerinci, harimau cinaku atau harimau jadian itu hanyalah reka-rekaan sahaja bagi menakutkan orang-orang Semenanjung dengan orang-orang Jambi. Ketika ini ramai orang-orang Semenanjung mengambil menantu mereka yang datang dari Sumatera kerana dipercayai mempunyai ilmu agama yang tinggi. Untuk menyedarkan orang-orang seperti inilah ditimbulkan cerita-cerita seperti ini. Lisun pula tidaklah mengesyaki apa-apa lagi terhadap suaminya. Malah dia semakin kasih akan Wak Samin. Dia sama-sama membantu Wak Samin pergi menori getah ataupun mengait kelapa. Satu ketika, orang-orang di kampung itu diganggu oleh harimau yang membaham kambing-kambing ternakan. Mereka takut dengan gangguan itu kerana setiap masa ada sahaja mangsanya. Beberapa kali dibuat perangkap, namun mereka tidak berjaya membunuh harimau tersebut. Akhirnya lembu ketua kampung sendiri dilarikan oleh harimau. Lembu jantan itu kesayangan ketua kampung Pak Kidam. Oleh itu Pak Kidam sanggup membayar sampai RM100 kepada sesiapa yang sanggup membunuh harimau berkenaan. Pak Kidam sendiri mengajak beberapa orang kampung mengikut jejak harimau yang masuk ke hutan dengan mengesan titisan darah lembu yang menjadi mangsanya. Di antara yang sama mengikut itu termasuklah Tok Haji dan Wak Samin sendiri. Sebagai orang dagang, mereka terpaksalah mengambil hati ketua kampung supaya tidak dipandang serong. Mereka berdua sama-sama mengesan jejak harimau yang melarikan lembu itu. Mereka sampai juga kepada bangkai lembu yang sudah habis sebelah pahanya ditinggalkan pada sebatang pokok. Pak Kidang pun menyuruh membuat pondok di atas pokok bagi menunggu kedatangan harimau, mengulangi lagi bangkai lembu berkenaan. Pak Kidam menunggu pada sasaran yang senang dia membedil dengan senapangnya, seolah-olah dia betul-betul berdendam dengan binatang tersebut. Tok Haji sengaja memilih pondok tempat Pak Kidam menunggu dengan senapangnya. Sementara Wak Samin pula menunggu pada pokok yang satu lagi bersetentang dengan pokok Pak Kidam. Lama juga mereka menunggu sehinggakan hari malam, tetapi harimau itu tidak juga datang mengulangi mangsanya. Mereka tahu lambat laun harimau itu akan datang juga semula. Disebabkan terlalu lama menunggu, salah seorang yang bertahan di pondok Wak Samin, iaitu Jalid, abang iparnya sendiri, terasa mahu buang air kecil. Dia malu mahu buang air dari atas pokok itu sahaja, maka terpaksalah dia turun ke tanah. Ketika dia turun inilah Pak Kidam ternampak dua biji mata mara ke situ. Pak Kidam cepat-cepat menyuruh Jalid naik segera ke pondoknya. Tetapi belum sempat Jalid naik semula ke pondok, harimau itu sudah pun hampir benar. Serba salah Pak Kidam mahu menembak. Kalau tembakannya tidak tepat, harimau itu pasti akan menerkam Jalid. Harimau terluka tentu lebih ganas apabila ternampak mangsanya. Disebabkan harimau sudah terlalu dekat, sedangkan Jalid masih lagi belum naik ke atas pokok untuk tempat yang bertahan. Maka Wak Samin pun terjun ke tanah mahu menyelamatkan abang iparnya, iaitu Abang Lisun. Sebaik saja harimau itu mahu menerkam, Jalid nampak Wak Samin menekan ibu jari kakinya ke tanah menyebabkan harimau itu tidak dapat menerkam. "Kau ni nak tunjuk kuat je," herdik Wak Samin. Harimau itu seolah-olah meronta, tetapi badannya tidak dapat bergerak. Dia bagaikan terlekat pada tanah, tidak boleh menghambur. Ngaumannya juga tidak keluar dari rahangnya, cuma rungutan kecil. Jalil nampak air liur harimau itu meleleh keluar seperti termakan cili padi. "Dengan orang kampung ni kau boleh tunjuk keras kepala, tapi dengan Samin kau jangan cuba nak main-main,"
Wak Samin menggertak bibir sambil berjalan marah mendapatkan harimau yang terpaku di depannya. Pak Kidam yang memegang senapang tidak dapat melepaskan tembakan dia. Jarinya seolah-olah kaku tidak dapat memetik trigger. Dia terpegun melihat Wak Samin yang tiba-tiba saja melompat ke tanah sebaik saja abang iparnya terperangkap tidak sempat naik ke atas pokok. Biadab kau ni! Tepiknya lantas menampar muka harimau itu sekuat hatinya. Harimau itu menjerit kesakitan tetapi kakinya tidak terlepas dari bumi. Kaki harimau itu seolah-olah diikat dengan simen ke tanah dan tidak boleh diangkat langsung. Depan Samin, kau jangan cuba nak tunjuk garang ya. Dia menampar sebelah lagi muka harimau itu. Tok Haji nampak apa yang dibuat oleh Tok Samin kerana kedudukan pondok itu tidaklah jauh sangat. Cahaya samar-samar di pinggir hutan itu masih lagi jelas boleh nampak dari jarak yang tidak berapa jauh. Tok Haji hanya tersenyum melihat kehebatan kawannya. Tidaklah terperanjat seperti Pak Kidam, malah Pak Kidam sendiri terasa gemetar apabila Wak Samin menampar muka harimau itu. Harimau itu merungut-rungut tetapi tidak mengaum kuat. Air liurnya meleleh-leleh keluar. Jalit yang tercegat di bawah pokok tempat mereka membuat pondok terkencing dalam seluar kerana terlalu takut. Dia melihat sendiri harimau sebesar lembu itu tercegat di hadapan adik iparnya. Kemudian adik iparnya menampar beberapa kali ke muka harimau itu tetapi sedikit pun harimau itu tidak melawan. Beberapa minit kemudian tidak kedengaran lagi rungutan harimau. Wak Samin berpaling ke belakang dan berjalan mendapatkan abang iparnya. Jalit yang terketar-ketar ketakutan apabila dia meninggalkan harimau berkenaan. Tiba-tiba saja tubuh harimau itu berdebab jatuh. Barulah semua orang di atas pokok turun ke tanah. Mereka memeriksa harimau itu sama ada sudah mati ataupun masih hidup. Sebenarnya tidak ada siapa pun yang berani mendekati harimau itu apabila turun dari pokok. Hanya setelah Tok Haji merapati harimau tersebut sambil menyepak-nyepak punggungnya, barulah orang lain pun berani. Setelah diperiksa, didapati muka harimau lekuk seperti disinggahi pukulan yang terlalu kuat, lagi berat berpikul-pikul. Harimau itu sudah mati terbujur dengan tulang mukanya yang remuk. Kalau diamati, bekas penampar Wak Samin yang singgah ke muka harimau itu seolah-olah bekas diterjah kayu balak yang besar. Tak sangka awak ni boleh menentang harimau ya Wak Samin? Geloh Pak Kidam masih lagi terasa gemetar. Wak Samin tidak menyahut. Dia sendiri menyesal kerana terlalu cepat menunjukkan kepandaiannya. Tetapi kalau dia terlambat, tentulah abang iparnya Jalit menjadi mangsa pula. Harimau itu sudah bersedia untuk menerkam semasa diterjun ke tanah. Kalau harimau tersebut sempat menerkam, tentulah Jalit mendapat cedera yang parah. Sebab itulah Wak Samin tidak bertangguh terjun ke tanah bagi menyelamatkan abang iparnya. Ketika ini dia tidak memikirkan apa orang kampung akan kata. Boleh jadi orang-orang kampung merasa kagum dengan tindakannya dan juga boleh jadi mereka takut bila berhadapan dengannya. Itulah pertama kali Wak Samin menunjukkan kepandaiannya. Selama ini dia tidak pernah menunjukkan apa-apa kelebihan kepada masyarakat kampung. Malah Tok Haji sendiri tidak tahu tentang kebolehan Wak Samin menentang seekor harimau liar di hutan. Terima kasihlah Wak Samin sebab dah tolong orang-orang kampung kita. Kata Pak Kidam mengajak semua anak buahnya balik semula. Cerita Wak Samin menentang harimau dengan tidak bersenjata itu cepat saja merebak ke seluruh kampung. Jalit juga memuji-muji adik ipar itu. Malah dia merasa terhutang nyawa kepada Wak Samin. Kalaulah tidak kerana Wak Samin, pasti dia menjadi mangsa harimau. Kegagahan Wak Samin menentang harimau ini telah menjadi bualan. Tidak lama kemudian, Tok Haji membawa anak istrinya ke Singapura. Tinggallah Wak Samin sahaja di Kota Tinggi. Ketika ini, Lee Soon sudah mula mengandung 3 bulan. Entah mengapa dalam masa mengandung ini, Lee Soon kuat mendesak Wak Samin ke hutan kerana dia mahu melihat harimau yang hidup-hidup. Wak Samin tahu desakan Lee Soon bukanlah kerana mendengar kegagahan dia menentang harimau dan menyelamatkan Jalit. Tetapi pembawaan orang mengandung. Hairan juga dia dengan pembawaan Lee Soon. Kalau perkara lain, dia memang bersedia untuk memenuhi kemahuannya. Namun untuk melihat harimau, bukanlah perkara yang menjadi kebiasaan. Saya nak sangat tengok harimau hidup, bang. Desak Lee Soon selepas makan tengah hari. Hish, merepai ajalah kau ni Lee Soon. Rungut Wak Samin. Betul-betul ni bang, saya ni nak sangat. Kata Lee Soon, lagi bagaikan tidak sabar. Harimau di tengah hutan macam mana nak bawa kau ke sana? Wak Samin cuba menasihati istrinya.
Cubalah bang, bawa saya jumpa harimau, ujar Lisun bersungguh-sungguh. Wak Samin tahu permintaan Lisun itu bukanlah olok-olok. Memang pembawaan orang mengandung ni macam-macam. Tetapi dia hairan juga dengan pembawaan Lisun yang ganjil dari orang lain. Belum pernah dia mendengar pembawaan perempuan mengandung mau melihat harimau berjalan-jalan dan melompat-lompat. Harimau bintang ganas yang liar di hutan bukanlah seperti kucing yang boleh dibuat mainan. Sebaliknya bila didesak oleh Lisun, dia menjadi serba salah juga. Kalau tidak dipenuhi pembawaan orang mengandung, entah apa pula bencana. Puas memikirkan apa harus dibuat, Wak Samin mengadukan halnya kepada Jalid. Selalunya dia minta buah fikiran Tok Haji. Tetapi disebabkan Tok Haji tidak ada, dia pun bertanyalah pada Jalid. Kau ni dah gila. Jalid memarahi adiknya Lisun kerana membuat permintaan yang bukan-bukan. Apa yang kau pinta bersama lakukan ni cari nahas dia, ujar Jalid keras. Saya tahu Abang Samin boleh jinakkan harimau. Nyawa abang pun Abang Samin yang selamatkan. Lisun tersinggung dengan sikap abangnya berkasar terhadap adiknya. Takkanlah dia tak boleh jinakkan harimau kalau saya sendiri yang nak tengok, katanya macam mengejek. Perkara sia-sia yang kau minta Samin buat, jerkah Jalil masih hairan dengan permintaan adiknya. Dia tahu Lisun sudah mendengar cerita Wak Samin membawanya ke hutan untuk melihat harimau hidup-hidup. Kalau memakan binatang-binatang hutan seperti pelanduk, kijang, rusa, bolehlah dia sanggup menemankan Wak Samin pergi memburu. Tetapi permintaan seperti Lisun ini jarang benar didengar. Malah tidak pernah perempuan mengandung mahu mengidam melihat binatang buas hidup-hidup. Apalagi harimau yang ganas di hutan. Janganlah kau minta yang bukan-bukan, Lisun, ujar Jalid menasihatinya. Saya nak sangat tengok, Lisun macam merayu. Tak boleh kan kau minta yang lain? Soal Jalid semakin hairan. Entahlah bang, saya tak dapat nak minta yang lain, jelasnya tegas. Wak Samin terdiam dengan desakan istrinya itu. Dia semakin gelisah dengan desakan istrinya. Dia semakin gelisah mengenangkan permintaan yang di luar dugaan itu. Bagaimanapun seorang perempuan mengandung mengidam mahu melihat harimau hidup-hidup, padahal tidak boleh dengar, tidak pernah didengarnya perempuan mengidam sedemikian. Tetapi pembawaan perempuan mengandung bermacam-macam. Ada perempuan yang suka menghisap puntung rokok sahaja. Ada juga yang makan sepas sirih. Ada yang mahu makan asam. Ada pula yang suka mandi air telaga dan macam-macam lagi. Wak Samin terpaksa menerima hakikat ini bahawa amalan-amalan yang dipelajari oleh Tok Malim Udoh inilah yang sedang menguji dia sekarang. Sedangkan Jalid sudah tidak berupaya untuk menghalang kemahuan Lisun. Apalagi permintaan itu merupakan pembawaan perempuan mengandung. Aku tak dapat nak cakap lah, Samin, keluh Jalid memberi keputusan kerana tidak sanggup lagi menasihatkan Lisun. Tak apalah Abang Jalid, moga-moga dia boleh lupakan juga, sahut Wak Samin dengan satu harapan yang tergaris di hati. Tetapi semeninggalan Jalid itu, Lisun tetap tidak mahu mengalah. Dia berkeras mahu mengajak Wak Samin ke hutan kerana hendak melihat sendiri harimau hidup-hidup. Puas Wak Samin memujuk dia berkeras juga mahu seperti yang diajatinya. Nanti engkau tu terkejut kerana takut, Wak Samin cuba berdalih. Alah, itu dalih abang saja yang tak nak bawa si ke hutan, Lisun menceminya. Kalau Lisun nak tengok harimau, tak payah ke hutan, beritahu Wak Samin perlahan. Abang boleh panggilkan harimau tu datang sini, jelasnya tersengih-sengih macam menduga perasaan Lisun. Abang sengaja nak takut-takutkan saya ya, perempuan itu mencuikkan bibir mengejek. Kalau abang boleh panggil, cuba panggil, ujarnya mencabar Wak Samin. Nanti Lisun ketakutan, Wak Samin masih menasihatkan dia. Saya ni teringin nak tengok, takkan saya nak takut, sahutnya keras. Kalaulah begitu baiklah, Wak Samin memberi jaminan. Sedapat-dapatnya dia tak mahu melukakan hati istrinya. Dia tahu hidup berdagang di rantau mesti tahu membawa diri, mesti selalu merendah diri kepada sesiapa saja, apalagi dengan isteri sendiri. Dia mesti tunjukkan segala kasih sayangnya. Apa saja permintaan isteri mesti dipenuhi juga. Dia menyuruh Lisun naik ke atas para romeh, iaitu lantai yang sengaja dibuat seperti siling rumah. Lisun tunggulah di sini, jangan ke mana-mana, katanya kepada isterinya dengan penuh kasih sayang.
Setelah Lisun naik ke atas para rumah, Wak Samin pun mula membakar kemenyan dan mulutnya terkumat kamit membacakan sesuatu. Lisun memerhatikan sahaja kelakuan suaminya sementara matanya melingas-lingas dari manakah harimau yang dipanggil oleh suaminya akan masuk ke dalam rumah. Lama Lisun memerhatikan suaminya, dia terperanjat bila Wak Samin membongkok seperti meneran sesuatu seperti laku orang membuang air besar. Tiba-tiba ekor panjang keluar dari punggungnya. Setelah ekornya keluar, Wak Samin mula meniarap seperti kucing bangun dari tidurnya. Kemudian dia mengguling-gulingkan badannya dan mengeliat-liat. Dari sinilah tubuhnya berubah sedikit demi sedikit menjadi harimau yang sepenuhnya. Apabila sudah menjadi harimau sepenuhnya, Wak Samin pun melompat dan berjalan dari serambi masuk ke induk rumah. Dia menganga-ngangakan mulut seperti terkuap-kuap kelaparan. Sekali-sekali mengerling juga ke arah para rumah supaya isterinya dapat melihat dengan jelas rupa seekor harimau yang hidup. Kira-kira setengah jam dia menjelma sebagai harimau. Wak Samin pun memulihkan semula dirinya. Setelah dikembali kepada asalnya, cepat-cepatnya mendapatkan isterinya di atas bara. Namun, alangkah terkejutnya dia melihat Lisun pingsan tidak sedarkan diri. Disebabkan dia sudah menduga Lisun memang terkejut melihat harimau hidup, maka tidak Wak Samin terkejut benar. Tetapi yang diketahui oleh Wak Samin ialah Lisun terkejut kerana suaminya bertukar menjadi harimau. Terpaksa pula Wak Samin memulihkan isterinya dari pingsan. Sebaik saja Lisun sembuh, dia terus meluru ke pintu lari dari rumahnya. Dia terus balik ke rumah emaknya dan enggan balik semula kepada suaminya. Puas dipujuk oleh Jalik supaya Lisun jangan ikutkan perasaan. Namun, dia tetap berdegil tidak mahu balik mendapatkan Wak Samin. "Selama ni saya nikah dengan harimau," dia merintih-rintih memberitahu keluarganya. "Saya lihat sendiri Samin bertukar menjadi harimau. Saya tak nak suami harimau," katanya menangis hiba. "Perasaan kau saja tu Lisun," kata Jalil memarahinya. "Sebab kau tu dah berkeras sangat nak tengok harimau. Sebab tu Wak Samin pun kau kata harimau." Jalil tidak percaya dakwaan adiknya Wak Samin bertukar menjadi harimau. Emaknya juga menasihatkan Lisun supaya balik semula ke rumahnya. Masalah Wak Samin bertukar menjadi harimau bukanlah perkara yang boleh meruntuhkan rumah tangga mereka. Wak Samin tidak pernah mengganggu sesiapa pun dengan kepandaian yang menukar dirinya menjadi harimau. Malah dia sudah menolong Pak Kidam dengan kebolehannya itu di samping menyelamatkan nyawa Jalik. Ilmu di dada menjadi salah kalau ianya disalahgunakan, tetapi kalau digunakan di jalan kebaikan, ia tetap memberi manfaat kepada semua orang. Setelah mendapat tahu isterinya tidak mahu lagi balik kepadanya, di samping menuduhnya adalah seekor harimau, maka dengan diam-diam Wak Samin melarikan diri dari kampung tersebut. Dia malu bertemu muka dengan mak mentuanya dan juga sanak saudari Lisun. Tidak pula diduganya Lisun membukakan rahsia tersebut kepada kaum keluarganya. Tidak siapa pun mengetahui ke mana Wak Samin membawa dirinya. Sementara Lisun pula sentiasa meracau-racau takut menjadi isteri harimau. Dia memekik-mekik kerana sudah terpedaya hingga menjadi isteri harimau. Penyakit Lisun tidak dapat diberitahu kepada Wak Samin. Hingga akhirnya Lisun meninggal dunia akibat terkejut melihat suaminya menjadi harimau. Siapa pun tidak dapat menyampaikan berita itu kepada Wak Samin. "Saya kira amalan menjadi harimau ni memang bertentangan dengan ajaran Islam," kata saya memerhatikan Wak Samin. Dia menganggukkan kepala kemudian menundukkan memikirkan sesuatu. Ya, kerana menyamakan diri kita dengan binatang," keluhnya perlahan. Saya tahu Wak Samin juga bukanlah sebarangan orang dari segi pengetahuan agama. Sebab itu saya tidak banyak bertanya mengenai perkara lain selain dari amalan dirinya yang boleh menukarkan sifat tubuhnya kepada harimau. "Ustaz, tak takutkan Wak?" katanya macam menyindir. "Tidak," sahut saya menggeleng ke kepala. "Saya hanya takut kepada Allah," beritahu saya tegas. "Alhamdulillah," dia tersenyum menatap muka saya. Ketika ini saya membacakan ayatul kursi di dalam hati hingga sampai 313 kali. Tetapi saya lihat Wak Samin tetap tidak menghadapi apa-apa perubahan. Kemudian dia tersenyum lagi sambil menepuk paha saya. "Wak tak ada apa-apalah Ustaz," katanya lagi. Saya merasakan diri saya disindir. Tetapi saya sedar Wak Samin juga tahu saya sedang mengujinya. "Wak tak ada amalkan ajaran yang berlawanan dengan akidah Islam. Hanya kepada Allah, Wak mohon pertolongan dan perlindungan," jelasnya teranggu-anggu.
Saya percaya dengan kata-kata Wak Samin itu. Memang Tok Haji sudah pesankan kepada saya mengenai diri Wak Samin itu. Dia tidak lagi mengamalkan pertapaan yang membolehkan dirinya menjelma menjadi haiwan. Sudah tentulah menjadikan diri kepada haiwan itu tidak dikehendaki oleh Islam. Terima kasih kerana mendengar dari mula sehingga habis. Sekiranya anda rasa bermanfaat dan juga terhibur, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya. Kita bertemu di dalam episod yang seterusnya nanti insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih.